Hai, salam sejahtera, salam ceria semua. Kita berjumpa lagi dalam Tuition Online Matematik. Seperti biasa, untuk kita bincangkan soalan-soalan matematik yang di peringkat tahun 4, 5, 6 khususnya. Dan ada juga video-video yang sesuai digunakan di peringkat seawal darjah 2, darjah 3. Pelajar di peringkat tingkatan 1, tingkatan 2 pun masih boleh gunakan untuk mereka memantapkan lagi asas-asas matematik. Jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang share, tekan butang like, kita kongsi-kongsikan. Dan hari ini seperti biasa kita akan bincangkan satu soalan. Okey, soalannya adalah berapa tahunkah 11/25 daripada 10 dekad? Okey, dia tanya berapa tahun, okey. Dan dalam pilihan jawapan semua adalah tahun, eh. Tahun. Jadi macam mana kita nak tukarkan dalam pertukaran unit asas, eh? Pertukaran asas unit, iaitu kita tahu yang dekad, eh, satu dekad, okey, sama dengan 10 tahun. Okey, satu dekad bersamaan dengan 10 tahun. Okey, jadi kalau dalam soalan ni ditanya 11/25 daripada 10 dekad, jadi kita kena cari yang 10 dekad tu berapa. Kalau satu dekad 10 tahun, kalau 10 dekad maksud dia 10 darabkan dengan 10. Okey, sifar-sifar turunkan 1 dan 1. Maksud dia 10 dekad ni adalah 100 tahun. 100 tahun juga kita panggil dia sebagai sama dengan 1 abad. Okey. Jadi dalam soalan ni dia tanya 11/25. 11/25 daripada 10 dekad. Jadi kita selesaikan 11/25 daripada 100. Okey, 11/25 daripada 100. Kita darabkan. Jadi 25 dengan 100, okey, 25 dengan 1 kita boleh permudahkan. 25 bahagi 25 kita dapat 1. 100 bahagi 25 kita dapat 4. Okey. Kemudian 4 darab 11 kita dapat 44. Okey. 4 11 darab 4 dapat 44. 44 ni adalah 44 tahun. Okey. Jadi 11/25 daripada 10 dekad bersamaan dengan 44 tahun. Dan dalam pilihan jawapan kita lihat sini, A adalah pilihan jawapan untuk soalan ini. Okey, apa yang penting sekali adalah kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan dekad. Macam mana satu dekad kita tukarkan kepada tahun, satu dekad bersamaan dengan 10 tahun dan 10 dekad bersamaan dengan 1 abad. Kerana 100 tahun adalah sama dengan 1 abad. Okey, itu saja penerangan untuk soalan ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang share, tekan butang like, kita kongsi-kongsikan. Dan jika ada apa-apa pertanyaan, persoalan dan sebagainya, boleh hubungi saya di nombor yang tertera. Boleh terus menyokong projek online tuition ini supaya lebih banyak lagi video-video dapat dihasilkan. Dan boleh cari saya di Facebook Syafiq Nordin, ataupun boleh like page, eh, Tuition Matematik di Facebook. Video-video yang diuploadkan di YouTube ni anda boleh tonton, eh, dengan cara search pada tajuk dia, iaitu tajuk type Tuition Matematik video yang keberapa. Kita dah masuk pada video yang ke-760 dah, okay, dah jam 4.56. Ataupun dapatkan link-link video online tuition ini di blog tuitionm3.blogspot.com. Okey, sekian saja. Terima kasih.